Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Para pelajar, saya Cikgu Mazni Razita akan bersama-sama kamu dalam pelajaran pengajian am semester 3. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Cikgu sentiasa berdoa agar semua anak didik cikgu sentiasa dalam keadaan yang sihat. Baiklah para pelajar, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita di bawah tema alih bentuk komunikasi. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Carta Alih, Kuasai Taktik dan Teknik Menguasainya. Fokus pembelajaran kita ialah mengeluarkan data dan menulis maklumat yang bersumberkan daripada bahan rangsangan yang berlainan daripada yang telah kamu pelajari sebelum ini. Oleh itu, pada akhir rancangan ini nanti, cikgu harap kamu akan dapat mengenal pasti perbezaan antara carta alih jenis proses dengan carta alih bukan proses. Mengenal pasti semua maklumat yang terdapat pada bahan rangsangan dengan tepat. Mengeluarkan maklumat-maklumat yang diperlukan berdasarkan kehendak soalan. Baiklah para pelajar sekalian, kamu sudah sedia dengan pembelajaran hari ini? Bagus. Sebelum itu, pastikan kamu telah bersedia dengan alat tulis dan buku catatan untuk menulis maklumat yang akan cikgu kongsikan. Para pelajar sekalian, sebelum ini, kamu telah didedahkan dengan cara memproses maklumat berdasarkan jadual, carta pie dan graf. Kali ini, kita akan belajar pula bagaimana memproses data menggunakan bahan rangsangan selain daripada tiga bentuk bahan. Bahan rangsangan yang cikgu maksudkan ialah carta alih. Apakah yang dimaksudkan dengan carta? Carta ialah suatu grafik yang dibuat untuk mewakili data atau maklumat dalam bentuk rajah. Rajah-rajah grafik ini digunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang terkumpul serta hubungan antara data-data ini. Hal ini kerana manusia lebih senang dan mudah mentafsirkan maklumat yang disampaikan secara visual atau bergambar berbanding teks. Sebenarnya, banyak bentuk bahan rangsangan boleh digunakan dalam menguji pemahaman pelajar terhadap penguasaan maklumat dalam sesuatu isu di semester 3 ini. Namun, yang biasa digunakan ialah jadual, graf, carta pie dan carta alih. Satu lagi bahan rangsangan yang boleh digunakan dalam bahagian ini ialah rajah tulang ikan dan gambar rajah. Namun, hari ini cikgu akan fokus kepada carta alih dan rajah tulang ikan. Apakah yang dimaksudkan dengan carta alih? Secara umum, carta alih merupakan carta yang menunjukkan sekumpulan maklumat yang disusun bagi menunjukkan arah, pergerakan atau kategori sesuatu maklumat. Sesuai dengan namanya carta alih, maka maklumat dalam gambar rajah ini menekankan kepada aliran atau perkaitan kategori sesuatu maklumat
antara satu bahagian dengan bahagian-bahagian yang lain. Carta ini juga merupakan rajah yang menunjukkan hubungan atau rantaian sesuatu perkara di dalam sesuatu organisasi atau kumpulan. Carta alih menggunakan anak panah sebagai panduan membaca maklumat yang terdapat pada carta tersebut. Ada maklumat yang terikat dengan satu arah pergerakan dan ada maklumat ini tidak terikat kepada satu arah pergerakan sahaja. Aliran maklumat pula ada yang bersifat proses lengkap atau sekadar rajah yang menunjukkan sesuatu kumpulan maklumat. Carta alih digunakan dalam menganalisis, mereka bentuk, mendokumentasi atau menguruskan proses atau program dalam pelbagai bidang. Carta alih terbahagi kepada dua jenis iaitu carta alih hubung kait dan carta alih proses. Carta alih hubung kait adalah sejenis rajah yang mewakili suatu set maklumat yang ditunjukkan dalam kotak-kotak yang tersusun mengikut kumpulannya. Susunan-susunan ini pula dihubungkan dengan anak panah. Tiada kesinambungan pada aliran anak panah, namun terdapat perkaitan antara satu sama lain berdasarkan tugasan dalam soalan. Carta alih proses pula merujuk kepada sejenis rajah yang mewakili suatu maklumat atau proses yang ditunjukkan dalam pelbagai jenis kotak. Operasi proses diwakili dalam bentuk kotak manakala anak panah yang menghubungkannya pula mewakili aliran kawalan data. Susunan kotak-kotak ini pula dihubungkan dengan satu anak panah. Carta ini akan menunjukkan maklumat dari satu peringkat ke satu peringkat seterusnya secara berterusan bagi menghasilkan suatu output. Maklumat yang terkumpul adalah saling berkesinambungan dan berterusan tanpa boleh disekat oleh mana-mana bahagian. Seandainya ada maklumat yang tertinggal, bermakna proses itu telah terputus. Maklumat menjadi tidak tepat dan output yang diharapkan tidak dapat dihasilkan. Carta alih dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang timbul secara langkah demi langkah. Ada satu jenis lagi carta alir yang menarik dan perlu dikuasai iaitu carta tulang ikan. Apa pula carta tulang ikan ini? Cikgu akan terangkan sebentar lagi. Pastikan kamu bersama dengan cikgu sehingga ke akhir rancangan untuk mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan carta tulang ikan ini. Baiklah para pelajar, tentu kamu tertanya-tanya gambar rajah yang bagaimanakah yang dikatakan carta alih hubung kait dan yang mana satu pula yang dikatakan sebagai carta alih proses. Sila rujuk rajah berikut. Perhatikan pada arah anak panah. Ada yang ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Ada anak panah yang jelas, ada anak panah yang terputus-putus. Tidak ada satu arah yang khusus. Carta alih seperti ini dikenali sebagai carta alih hubung kait. Kenapa hubung kait?
kerana gambar rajah ini hanya menunjukkan satu kumpulan maklumat berkaitan dengan satu isu atau perkara. Arah-arah anak panah ini ditentukan berdasarkan kepada keperluan maklumat yang ingin disampaikan. Maklumat yang diperlukan pula boleh diperoleh pada soalan yang dinyatakan. Perhatikan pula gambar rajah yang berikut. Perhatikan pada anak panah yang ditunjukkan. Kenal pasti anak panah untuk proses yang awal. Bermula dari anak panah pertama sehingga akhir, semua langkah perlu dilalui. Tidak ada bahagian yang akan tertinggal. Sekiranya ada bahagian yang tertinggal, bermakna proses tersebut tidak lengkap. Baiklah, sudahkah kamu dapat membezakan antara carta alih proses dengan carta alih hubung kait? Untuk menilai pemahaman kamu, cuba perhatikan gambar rajah berikut. Apakah jenis rajah ini? Cikgu bagi masa 5 saat untuk menjawab. Wah, bagus. Memang betul. Ini adalah carta alih hubung kait. Seterusnya, perhatikan carta alih ini pula. Ya, bagus. Jawapannya ialah carta alih proses. Alhamdulillah. Pelajar cikgu memang bijak semuanya. Tahniah para pelajar. Kamu sudah mahir membezakan antara carta alih proses dengan carta alih hubung kait. Untuk lebih memahami cara menjawab soalan berbentuk carta ini, cuba perhatikan carta alih berikut. Bagaimanakah kita membaca dan menterjemahkan maklumat dalam carta alih ini? Perkara pertama yang perlu kamu lakukan ialah baca arahan soalan untuk menentukan apakah maklumat yang diperlukan daripada gambar rajah tersebut. Arahan soalan biasa dinyatakan terlebih dahulu sebelum gambar rajah. Soalan berbunyi, berdasarkan gambar rajah di bawah, bincangkan faktor-faktor langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi kehadiran pelancong dari negara-negara ASEAN ke Malaysia. Kehendak soalan ini mestilah dikenal pasti sebelum mula menganalisis carta yang diberikan. Berdasarkan soalan, apakah maklumat yang diperlukan? Ya, betul. Soalan ini meminta kamu membincangkan faktor-faktor langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi kehadiran pelancong dari negara-negara ASEAN ke Malaysia. Oleh itu, maklumat utama yang mesti kamu keluarkan ialah faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung ialah faktor yang paling utama dan paling dekat dengan isu. Manakala faktor tidak langsung pula ialah faktor yang berada pada lapisan kedua. Cuba kamu lihat semula pada gambar rajah yang diberikan. Bagaimana hendak menentukan faktor langsung dan faktor tidak langsung dalam gambar rajah ini? Terdapat anak panah yang menghala secara terus dan melekat pada kotak
yang menunjukkan kehadiran pelancong. Terdapat anak-anak panah di lapisan kedua di belakang kotak-kotak ini yang menunjukkan pula maklumat-maklumat berkaitan faktor yang lain. Anak-anak panah di lapisan kedua ini bergerak dari pelbagai arah menuju ke kotak yang berkait rapat dengan kehadiran pelancong. Untuk makluman para pelajar sekalian, kotak maklumat yang paling dekat dengan kotak utama merupakan faktor langsung. Maklumat yang dinyatakan pada kotak-kotak tersebut ialah budaya, keindahan alam semula jadi, pendapatan, manakala kotak-kotak maklumat yang berada pada lapisan kedua dan seterusnya merupakan faktor tidak langsung. Maklumat-maklumat tersebut ialah makanan, penduduk, sejarah, prasarana dan dasar kerajaan. Setelah idea utama dikenal pasti, barulah penulisan jawapan boleh dilakukan. Cara menghuraikan idea sama seperti menulis esei bahagian C, iaitu perlu ada pendahuluan, idea, huraian, bukti dan rumusan. Susunan idea tidak perlu mengikut turutan seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah kerana carta ini bukan menunjukkan satu proses tertentu. Bagaimana para pelajar? Adakah kamu faham dengan penerangan cikgu? Alhamdulillah. Baiklah para pelajar. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan pula cara-cara mengenal pasti maklumat dalam gambar rajah carta alih proses. Gambar rajah menunjukkan proses pengurusan aduan di Suruhanjaya Tenaga di Malaysia. Cuba fokus kepada arah pergerakan anak panah yang berwarna biru. Bermula dengan aduan diterima, seterusnya ialah aduan dimasukkan ke dalam sistem e-aduan. Kemudian, Suruhanjaya Tenaga akan mengesahkan penerimaan. Selepas itu, Suruhanjaya Tenaga memulakan siasatan aduan. Selanjutnya, aduan dirujuk kepada pemegang lesen atau pihak Tenaga Nasional Berhad atau TNB. Suruhanjaya Tenaga kemudiannya akan mendapatkan maklum balas dan dokumen yang diperlukan. Suruhanjaya Tenaga akan memantau pelaksanaan penyelesaian aduan dan akhirnya pemakluman kepada pengadu melalui surat, email atau panggilan telefon. Dan aduan berjaya diselesaikan. Berbeza dengan carta alih hubung kait, carta ini lebih terperinci proses menulis maklumatnya. Tiada satu pun maklumat yang boleh tertinggal. Sekiranya tertinggal, proses itu akan tergendala dan langkah selanjutnya tidak dapat dilakukan. Setelah kamu mengenal pasti arah pergerakan proses dengan tepat, barulah proses menghuraikan carta dalam bentuk perenggan boleh dilakukan. Tiada ketetapan jumlah perenggan yang diperlukan kerana fokus utama ialah pada aliran proses maklumat yang lengkap. Ingat, tertinggal satu maklumat akan
mencacatkan proses dan ini secara langsung akan menjejaskan markah yang akan kamu peroleh nanti. Konsepnya, menulis huraian adalah senang iaitu tersusun, mengikut turutan dan lengkap. Bagaimana para pelajar? Cikgu harap kamu faham dengan penerangan ini. Baiklah, seterusnya cikgu akan terangkan pula bentuk carta yang ketiga iaitu carta tulang ikan. Pernah atau tidak kamu dengar carta ini? Kalau yang pernah dengar, pastinya kamu tidak hairan. Akan tetapi, bagi yang pertama kali mendengar, pastinya tertanya-tanya apakah carta jenis ini dan bagaimana atau apa kegunaannya. Mengapa gambar rajah ini dinamakan sebagai carta tulang ikan? Hal ini disebabkan gambar rajah ini berbentuk seolah-olah sekeping tulang ikan tanpa isi dan kulit. Perhatikan gambar rajah berikut. Inilah bentuk carta tulang ikan. Rajah tulang ikan juga dikenali sebagai gambar rajah Ishikawa atau gambar rajah sebab dan akibat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti punca masalah dengan menyusun idea-idea kompleks ke dalam kategori. Secara ringkas, menunjukkan perkaitan antara sebab dan akibat. Namun, gambar rajah ini tidak terhad pada sebab dan akibat sahaja. Ia juga boleh menyatakan isu-isu yang hadir secara berpasangan sama ada punca dan kesan, kesan dan langkah, punca dan langkah dan sebagainya. Idea utama iaitu sebab akan diberikan pada kotak-kotak yang berwarna hijau, manakala idea akibat pula akan dinyatakan pada tulang-tulang ikan. Maklumat yang dinyatakan pada gambar rajah tulang ikan ini mudah untuk dikenal pasti dan dihuraikan. Hal ini kerana maklumat lanjut yang perlu dihuraikan telah dinyatakan pada tetulang ikan tersebut. Sebagaimana carta alih hubung kait, carta ini juga tidak memerlukan kamu menyusun maklumat mengikut turutan proses sebagaimana carta alih proses. Oleh itu, ia lebih mudah untuk ditulis. Kamu hanya perlu mengambil idea utama yang diberikan. Kemudian, idea untuk huraian pula hendaklah menggunakan idea yang telah dinyatakan pada tetulang ikan tersebut. Kegagalan kamu menggunakan semula idea huraian tersebut akan menjejaskan markah yang kamu peroleh. Susunan keutamaan idea tidak menjadi ukuran. Kamu bebas menyatakan mana-mana idea mengikut kehendak sendiri. Bagaimana para pelajar sekalian? Setelah kamu menguasai taktik dan teknik menguasai carta alih ini, cikgu pasti mudah bagi kamu untuk menghuraikan idea dan menjawab kehendak soalan dengan lebih tepat. Bagi memantapkan lagi penguasaan kamu untuk bentuk soalan seperti ini, banyakkan buat latihan dan berbincanglah dengan guru masing-masing. InsyaAllah, kamu akan menjadi semakin mahir dan cekap. Kamu cuma perlukan kemahiran menghurai idea dengan baik untuk mendapat markah
yang paling maksima. Cikgu rasa sampai di sini sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Sehingga berjumpa pada episod yang lain, cikgu tinggalkan kamu dengan petikan kata-kata dari Imam Ghazali ini. Imam Ghazali pernah berkata, "Untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, kamu harus bersabar dengan sesuatu yang kamu benci." Maksudnya, untuk mencapai suatu cita-cita dan impian, memang akan berlaku banyak halangan dan dugaan. Oleh itu, kamu perlu bersabar dan terus berusaha agar cita-cita dan impian kamu dapat tercapai. Jadikan masalah sebagai pemangkit untuk kamu terus berusaha mencapai kejayaan. Jaga diri, hiasi peribadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.